Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expos update, silakan subscribe, like, and share. Mantap. Pihak kepolisian sektor Muara Gembong Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pembagian paket sembako kepada warga dan para nelayan di wilayah hukum Polsek Muara Gembong, Kabupaten Bekasi pada Rabu 7 Agustus 2022. Kapolsek Muara Gembong AKP Bagus Susanto mengatakan bahwa pembagian sembako menyisir ke pemukiman warga dan para nelayan yang sangat membutuhkan bantuan. Ia berharap dengan adanya bantuan paket sembako yang diberikan dapat bermanfaat dan meringankan beban warga sekitar. Kedepannya kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako akan dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat terkhusus di wilayah hukum Polsek Muara Gembong. Alhamdulillah. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update melaporkan.